kontrak Aku sama tuh itu loh, sama Australia, suka iklan itu. Australia. Kok burek ya kameraku? Iya, kayak kayak handphonenya ditagres deh, kameranya buram. Maaf, maaf. Yang krek. Kok burek ya? Nah. Ora wes loh. Nah. Goro-goro lampu ketok eh. Eh, Ini aku mau tuh ngomong apa? kemarin tuh kalau di Gip sama namanya Kim, tak kira ki wong Vietnam toh. Kamen Cik Kim. Dia lagi katanya, makasih Cici, gue nggak tahu ya. Jadi dia mas gue kasih, karena aku kasih kan. Tiba-tiba dia ngomongnya gini, cincang naja, Cici, cincang cang cang Cici. Gue kebingungan ya di rumah. Ini gue bilang gue yang salah denger apa-apa nih orang. Cang cang terus dipersingkat sama dia kan. Cang caci, oh Ya. mungkin manggil gue banci banci gitu kan. Gue udah biasa ya, Cici Cici gitu. Gue tegesin lama-lama kok bahasanya bukan bahasa manusia pada umumnya. Malah ngelebar kemana-mana, kuang tang, ceng, ceng, ceng. Aduh Tuhan, udah gue gak ngerti lagi, gue telepon. Yud, ini gimana sih Yud, video gue kasih gitu, maksudnya dia manggilnya ceng, 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 ceng aja. Masa sih Kak Kim, pas dia masuk, Kak Kim itu bahasa Vietnam, udah dia doang yang ngerti sama fansnya udah. Oh gitu, anjing, gue malu ya, say. Ceng, 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 ceng. Gue Eh, gak sumpah ngerti. aku tuh nggak tahu kemarin itu soalnya kan kepasan kan sama orang Vietnam ngasih gift. Nah, aku ngomong, "Kamen Cik Kim, Kamen Cik Kim." Lah Hah, terus tuh begitu. Kan gue nggak bilang, ada yang ngasih mana tahu. banci, banci. Gue bingung ya. Gue di rumah tuh penuh dengan tanda tanya, tau gak? Gue bilang, ini kenapa sih anak ada masalah apa? Cuma gue mikir udah biasa kan. Terus netizennya pada komen, itu kan akun palsu, akun palsu. Aduh, gue sedih banget. Perkara pakai akun kedua ini, dibilang akun palsu. Mana Gita dibilang akun palsu, semua orang bilang akun palsu. Ya paling parahnya itu waktu apa ya waktu pertama kali naik gitu. Kamu nggak tahu saya? Ya kamu mah Itu nggak lebih tahu. parah, kena mental aku pakai akun gede. Pakai akun gede. Ya. Enggak, dia dengan polosnya dong nanya gini. Kok itu followers aku pada tahu kamu tuh pada manggil Mami Kim, Mami Kim. Terus gue senewen dong ditanya gitu. Fit, maaf, kamu nggak tahu siapa saya, Fit? Enggak, coba kamu, terus dia lagi di restoran, coba kamu tanya orang di sekitar kamu, tunjukin muka aku, tahu nggak dia sama aku siapa? Ditanya dong, bener, mbak tahu ini nggak? Posisi gue lagi gini, lagi out-outan bangun tidur begini. Ditanya, mbak tahu ini nggak? Enggak tahu, kata orang. Anjing, gue kena mental langsung. Akhirnya gue langsung buru-buru, gue pakai ini, aku pakai ini. Terus coba sekarang tanya lagi, mbak kalau sama ini tahu nggak? Terus ditegesin, nggak tahu. Ih, gue kena mental. Fit, fit, udah deh, fit. Jangan bikin gue malu. Udah, turunin kameranya gue. Kan memang gak tahu kan salah sendiri suruh tanya sama orang yang jualan nasi Padang mbak tahu itu nggak ya udah emang nggak tahu Ting ting siang panca. Tosan. Dek Moti, Dek Moti. Emang emang tahu jangan aku. Suka ngasih gue nggak tahu dia suka ngasih gue kejutan dengan bahasa yang gue nggak pernah dengar mas sumpah. Aduh ya Allah apa coba begitu ini tosan tosan gini apa lipstick lipstick kok jadi tosan tosan bahasa Vietnam tosan manut aja. Tosan. Aku yo neng Vietnam wis. Gula, gula. Berarti gini ya. Aku arep tosonon yo. Kan lipenan. Jadi tosonon. Sampai batuk-batuk aku sumpah. Ya ya. Benar begitu. Benar kan? Berarti tosonon. Tosonon lipenan. B, tosonan itu kan jatuh di stik gue. Maaf aku lata. Lata anjir. Tosonon. Toson, nggak ada nonnya. Kalau di Indonesia ini apa lipstick? Kalau dijadiin bahasa gaul, lipenan. Aku lagi lipenan dulu. Berarti di Vietnam toson lipstick. Kalau bahasa gaul Vietnam, tosonon.
Bikin bahasa sendiri anjir. Ya kan? Edian. Kalau Edian itu apa? Aduh, dibikin bahasa sendiri anjir. Aduh, ya Allah, ya Tuhan. Omonganmu udah digoreng sampai gosong. Biarin aja. Makin. Yang gosong justru bela enak aku tahu. Makin. Kan makin membela kebenaran. Selain sekarang membela sekarang aku mau belain yang salah aja ah. Enggak, kenapa diapain? Gua konten ini ya, jangan macam-macam ya. Aduh. Ini loh, aku disalahin. Salahin apa aja Rene? Diapain, gak disalahin tahu. Apa? Terus aku diapain sih? Biar disembur sama Mak Gim. Jangan sampai konten naik nih besok. Mak Gim ini dukun apa gimana nih tukang nyembur? Iya begitu kurang lebih, Shay. Bukan dukun, bukan anak dukun, tapi tahu deh pasti pergerakan nah, ya kan, tetangga kan sepernah. Ini saya. Walaupun aku tutup oh, Leo. Mata. Yo, aku iki lo Leo Drare. Apa? Leo. Apa? Guyu-guyu. Aduh. Aduh. Apa toh? Makin titisan sang Dewi melek no motonmu, guys. Sang Dewi. Yo, gila Nio. Lah yo. Guys, kalian kenal ini enggak sih, guys? Pasti enggak ya? Jancuk. Jancuk. Kok enggak medok kayak orang-orang sih, Mas? Jancuk. Gimana sih? Hai hey, wanita. Hai wanita. Hai waria. Hai. Hai. Ni hao ma. Itu bukan wanita. Ni hao mo. Ni hao mo. Ni hao ma. Ni hao mo. Ni hao ma, ni hao mo. Ni anjing, gue ngakak lah. Aduh. Hai. Perutku keram anjir. Mak aku ada di Thailand, Neh. Apa sih bahasa apa lagi itu dia? Ngomong apa? Udah video. Ma, aku mau ke Thailand lagi. Aneh-aneh. Oh, kapan? Aduh. Ini kan aku masih syuting di sini, di Bali. Di Bali tuh mahal banget loh tiketnya. Oh, gila nih yo. Bisa ke Thailand, lu ke Bali teriak mahal. Gue beli. Mana sini sekarang? Namanya, gue terbangin sekarang. Orang gila lu ya. Gue bawa Thailand, lu jalan ke Bali, lu teriak mahal. Udah lu kirim detailnya deh, gue beliin tiketnya orang gila nih orang. Bareng sama Ayut sana berangkat. Emosi dia. Bener. Emosi. Mak, ngomong ke Thailand kayak orang mau ngomong ke pasar. Beli tempe goceng 5. Yeah. Mak, aku mau ke Thailand nih. Tiba-tiba gue bilang di Bali, mahal tiketnya dia teriak. Emosi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mas Adi gak ya, udah beli tiket ke Bali. Berarti yang salah Mas Adinya. Kok aku? Bukan kamu. Lo yo piye bisa terbang ke Thailand tapi gak sanggup ke Bali, Mas. Emang gak salah dulu feeling aku untuk minta cerai dari kamu, tahu? Bener deh. Aku tuh dulu udah feeling kayak gitu. Aku minta makan nasi, kamu bilang aku gak sanggup beliin kamu nasi, aku sanggupnya beliin kamu steak. Lo yo piye kan? Sama ini. Ember. Aduh. Duh, maaf. Kodam. Aduh, ya Allah. Mak, cita-citamu jadi Naruto ya? Cita-cita udah dari kecil jadi banci, Shay. Bener, Shay. Itu gua aku kasih tahu aja, Shay. Bener, Shay. Aduh, ya Allah. Jadi dari dulu pas kecil tuh emang suka-suka dandan-dandanan, Shay. Bener kan, jadi banci tuh enak, Shay. Itu gejala awalnya gimana, Kak? Gejala awalnya mulai kedip-kedip sebelah gini. Gejala awalnya mulai kedip-kedip sebelah gini, gini. Terus lama-lama kalau megang sesuatu, enggak, megang sesuatu mulai gini, tangan ngangkat separo gini. Lama-lama tinggi. Nah, kalau udah mulai begini nih, udah mulai begini, itu mulai bahaya, mulai mesti diterapi.
Nah, kalau dulu saya menikmati, jadi saya nggak terapi. Jadi kalau mau minum, lupa kan? Aduh, Gitu, ngelawak say. aku ini anjir. Gejala awalnya, pokoknya kalau udah begini itu udah ibaratnya Stadium apa 1. sih namanya? Stadium udah 9. Oh, 9. Ini udah 9. Oh, itu udah 9 ya. Udah begini mulai di situ menyukai sesama jenis, udah langsung nggak bisa selamat. Tapi mami, mami. Tapi itu tanyanya Mas Hadi gejala awalnya gimana? Ya itu kedip-kedip suka gini kalau ngelihat Mas, cowok agak Mas bening Adi. dikit gini. Mas Adi. Hah, gimana sih maksudnya? Mas Adi, gejala awalnya gimana? Oh, Mas Adi juga kena. Kalau aku kena Ayan. Amin. Amit-amit. Ya, dia bener Ayan. Ya, dia bener tuh. Ya. Mas, istighfar, Mas. Ya. Pi, dia bener, Pi. Hilang anjir. Hilang, hilang, hilang. Bentar, bentar. Kok bisa hilang? Benar kena Ayan, makanya ucapan adalah doa. Lu benar kejang-kejang kan? Benar. Bentar, bentar. Mulai hot. Gila nih. Makanya kalau ngomong hati-hati. Benar, aku gejala Ayan. Benar lu Ayan kejang-kejang ke sinyal lu. HP ku mulai panas, besti. Itu ibarat lagi sayang-sayangnya terus ditinggal, say. Malu-malu ini nih. Allahu Akbar. Aduh, kesandung lagi gue. Kok bisa ya gue kesandung, brengsek? Bisa-bisanya dia ngomong. Kan aku pakai earpod, jadi bisik-bisik juga dengar gimana sih? Kalau penontonnya pakai earpod juga dengar nanti, Dek. Aduh, ya Allah. Makanya udah sekarang kita hati-hati kalau berucap. Dia baru bilang Ayan, benar kejang-kejang loh. Hei. Amin. Mi. Apa? Selamat sarapan. Kemarin tuh mau berangkat ke Lombok. Ya udah, yuk, mau. Tapi aku syuting dulu. Enggak, sama teman-teman mau berangkat ke Lombok, tapi ternyata di sana mahal banget, jadi nggak jadi. Ntar kena lu selepet lagi lo. Gue nggak ngerti nih mau ngadepinnya gimana. Ntar kalau gue banjur, ntar kalau gue nyerepet mulut gue diserang balik sama netizen. Jadi udah gue yang minta maaf. Maafin pemerintah ya, bikin tiket ke Lombok lebih mahal daripada ke Bangkok. Nah, jadi selesai perkara. Dia yang minta maaf, anjir. Maafin pemerintah. Aduh, ya Allah. Kan tiketnya itu nggak, masa PP itu 2 juta lebih. Harusnya kan, apa namanya, harusnya kan 1 juta itu udah dapet PP. Kan lumayan lah, Mi. Mukanya, lihat mukanya. Tata, admin gue nonton gak di sini, Tata? Tolong deh, Tata, urusin tiketnya Vidita. Dia mau kemana, kita terserah lu beliin, Tak. Aduh, sakit, please, jangan. Lu kasih bisnis kelas, Tak, biar kenyang, Tak. Gue jadi gak nafsu deh, mau makan. Enggak masih sana. Aduh, ya Allah. Malam. Eh, malam. Oke. Oke, ini. Kan bisik-bisik aku dengar ya. Bisik-bisik. Suaranya enggak ada. Katanya gini. Itu kenapa dia kena, tadi dengar-dengar kena gejala Ayan, katanya gitu. Lu diomongin tahu, lu diomongin. Bentar, aku mau cuci tangan. Cuci pikirannya deh sekalian deh, biar tahu masa tiket ke Bangkok dia teriak mahal, kali ada yang salah.
Tapi nggak beli tiket. Cuci pikir. Dijawab. Kedengeran dia. Masih dibahas tiket. Aku dengar. Sumpah nih admin gue nonton gak sih Tata? Lu kalau nonton Tata bener deh, Tak? Aduh, ya Allah. Tiketnya mana mahal banget, jadi gak jadi berangkat kita ke Lombok. Tata, lu nonton gak sih Tata? Jawab deh Tata. Kasih gue mawar deh satu kalau ada admin gue. Bener, hubungin coba manajemen video. Lu terbangin tuh sini ke Lombok sebalik semua sekeluarga. Biar dia kenyang. Begini mak, kok bisa ya? Aku pun lemak makan nasi bungkus ini. Mami, Tata, ya Allah. Mami makan apa? Ya, nggak aku pikiran kayak mangan ya. Makan itu pesenanku terakhir. Nggak, gue malu. Ntar gue dibilang kayak oh, ini sombong. Makan sereal saya, aku sama buah-buahan. Aku biasanya makan nasi bungkus campur dedek, Mami. Dia bro Hajim udah deh. Dia sejenis burung. Langsung lah, ha. Sejenis burung. Langsung lah ya. Mami, makananku coba tengok dibuka dulu. Oh, ini ada upo, Mami, apa sih? Ada nasi nempel. Oh, gua jangan sampai nih sereal gua pindahin di atas daun pisang juga nih. Bisa, tapi kuahnya nggak kebawa. Sereal di atas daun pisang aja. Aduh, perutku sakit. Ya Allah, ya Tuhan. Inilah, Mami. Mau makan. Mau makan, tapi takut tosonnya luntur. Masih inget dia toson. Iya. Kalau bahasa Vietnamnya, apa kabar gitu, apa? Ya. Enak banget. Kok nge-lag? Bismillahirrahmanirrahim. Mat, Mami tadi udah bismillah belum? Udah, baca Allah membarik lana fi marzaqnakum aja benar amin gitu sih. Amin. Lah dulu dong kan lagi makan alpukat, cuapin Mas Adi aja deh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beda ya. Fi, gejala awalnya apa? Ini mulai nih. Kesurupan kali ya, Vi? Apa gimana sih, Vi? Aduh. Ini enak banget tau. Sama, ini juga enak. Cuman ngelihat yang begitu jadi kayaknya ini jadi hambar. Kalau aku sarapannya Puki. Aku nasi daun pisang. Aku lezat dan bergizi. Aku sereal alpukat dan pisang, tidak lezat dan tidak bergizi. Agak aneh, tapi karena biar sehat jadi aku makan. Bentar ya. Bayang, bayi, bayi, cu. Kamu ada kan? Cung lai, cokap. Cung lai, cokap lah, cuy. Aku bencong, ngay. Mas, minum obat, mas. Takut obatnya habis, mas. Tadi ketawa, lu gue takut tiba-tiba kuntilanak masuk, mas. Mas. Lu yang minum obat. Aduh, lu payah banget. Aduh, capek gue, sumpah. Ya, kalau gue begini, orang tahu, mas. Gue bantu sedeng. Gue capek ketawa, sumpah. Ya Allah. Aduh. Kan denger. Kan denger. Lagi diomongin, lu. Lagi diomongin. Itu Adi, kenapa sih ketawa begitu? Nggak bagus ketawa begitu. Ilmunya keluar semua. Diomongin. Ya, diomongin gue. Aku ngomongin. Si bayi bajang. Apaan tuh?
Dia suka datang dengan bahasa baru deh, gue bingung. Itu bahasa Vietnam, Mak. Apa namanya, bayi gajah? Bayi gajah. Nggak jadi. Apa tadi sih, katanya bayi gajah? Tadi cara aku dengernya bayi gajah tadi. Iya, benar, bayi gajah. Gede soalnya. Gajahan. Kok nge-lag lu, Kak? Nge-lag. Wah, ini gejala ayan. Paketannya habis. Enggak, jadi ayan. Aduh, sumpah. Sakit perutku, ya Allah. Hei, aku makannya nasi daun. Ih, terbang ke Bali paketannya jelek. Mampus lo, mati roasting. Enggak apa-apa. Makan alpukat tuh saya rame-rame saya. Enak dan bergizi. Lezat dan bergizi. Enggak, tadi kenapa bayi gajah lahiran? Makan, minumnya apa? Table ter sosro. Aku dong. Makannya nasi bungkus, minumnya orange juice. Abis. Aku dong, air putih tapi gelasnya mahal. Aku dong, air dari putih tapi isi ulang lagi kalau abis. Isi ulang, anjir. Iya. Ini udah abis, aku isi ulang nanti. Ih, kasihan ya, makannya sereal tapi minumnya isi ulang. Aku gak mampu, kita kerjain yuk. Kalah sama nasi daun. Dia isi ulang. Habis. Pakai botolnya berkali-kali lagi. Ini masa botolnya digonta-ganti sih? Nggak ada warung. Itu botol 3 hari yang lalu kayaknya. Iya. 2 minggu kan, udah 2 minggu aku di sini. Malah lebih parah 2 minggu, ya Allah. Habis, nggak ada warung, gimana nih? Kan di situ ada pantai. Terus kalau di pantai itu masa ke depan? Beneran apa? Itu kan ada kolam renang. Isi aja di kolam renang. Apa nih, gue gila-gilanya gue keluar nih. Gila-gilanya gue keluar nih. Ngetok-ngetok tetangga. Permisi. Lihat, jadi kode. Permisi, Bu. Bu, maaf, boleh minta air putih gak? Iya, soalnya air saya habis, gak ada warung. Ya ampun, kasihan banget sih. Oh, boleh ya, Bu? Boleh. Maaf ya, Bu. Tuh kan, lihat, lu berani gak kayak gue? Gak berani. Gak. Itu, Bu, di segitu aja gak apa-apa. Maaf ya, Bu, ngerepotin, soalnya saya lagi live, Bu. Halo, Mister. Juga ya. Iya, Bu. Ini yang dingin. Ini enggak apa-apa. Ini yang baru buat saya, Bu. Iya. Oh, makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Tuh. Ya kan, berani enggak kayak gue challenge? Enggak berani. Ya, saya abis ini gue malu deh, gue takut jadi berita, saya. Oh. Jadi cerita, Mami Kim gak bisa beli air minum.
Iya. Tuh. Di, jangan udah dikasih say yang baru say. Jangan sampai tolong itu maknya siapa di sebelah gue. Itu pasti tekanan batin. Nggak, ibunya kaget buka pintu terus mukanya gini. Iya. Bu maaf, saya air putihnya habis, mau ke warung jauh. Oh boleh, kata dia. Saya boleh minta dulu gak bu? Boleh, gue pikir akan diisiin ya, dikasih baru. Nah, yang bagus lah. Alhamdulillah. Biar ganti itu udah 2 minggu. Iya, ayo di. Ngapain sih nipuk-nipuk gue pakai es krim? Jangan bikin malu deh, orang ditonton 12 ribu lu ngasih es krim. Eh, si macan kayak apa kayak? Kok kayak KB, huh? KB apa sih? KB. Ayudi. Aku belum KB, Mas. Jadi kalau kamu tidur sama aku masih bisa hamil loh. Ayudi andalan itu loh, KB kan itu merek KB. Oh, iya aku paham. Lag. Maaf, nge-lag. Wah, minum air tetangga, Hodam keluar. Kodamnya keluar. Dia apa sih? Bungkling, gini. Pipis dulu, yo. Se. On time dong, Mami. Mami. Oh ya terus mak. Ini tuh belinya bukan yang kemarin. Ini tuh sama. Mami, Mi, ada yang tanya itu pipisnya jongkok apa berdiri? Kok bisa sama Mas Adi? Apa? Kok kita dari toilet bareng, nyampenya bareng sih Mas Adi? Vi, kalau besok perut aku agak gede, kamu tahu apa yang terjadi kan? Pelecehan secara online loh. Tumor katanya. Pipisnya jongkok apa berdiri? Ya aku pipisnya jongkok, kan sunah rasul biar jangan nyiprat-nyiprat. Siapa itu? Mak kita. Halo. Ya, dia ayan lagi, Vi. Vi, ayannya kumat, Vi. Lihat tuh. Sama ya. Panas lagi, say. Sorry. Hilang lo? Hilang. Jadi kalau panas kayak gini. Kumat kan ayamnya? Sorry. Nggak apa-apa. Kita udah pada tahu. Semua di sini udah pada tahu kan kamu punya gejala ayam, gejala awal ayam. Jadi kumat per setengah jam kumat. Tuh. Makan McD. Makan lagi di bandara. Makan McD. Apa katanya? Makan lagi di bandara. Oh, tadi kirain ngomong bahasa asing. Kayak PD. Sejam sekali bisa ganti bahasa sampai pusing. Makan apa, Pi? Nasi krawu. Enak. Ya, nggak ditanya. Iya, mereka berdua. Mereka. Saya mereka... makan alpukat, sereal, sehat. Makan, Mak. Makan, Jeng. Jeng. Ya, Jeng. Ini kan yang cari kan? Ya, oh. Saya kalau saya di sini agak berasa makan hati deh. Karena ada 3 orangnya, Mak. Iya. Angelek.
Nge-lag dia. Lagi dia. Ya. Kuotanya. Beli kuotanya tak setan ya. Kuotanya sang setan ya. Lain dah itu. Aduh, ya Allah. Lain-lain itu. Dong gapa, lain itu. Ha. Coba kalau ada yang ngerti tadi omongan aku nanti dapat hadiah. Guys, ayo di. Mami Kim, pakai WiFi hotel ya? Satu untuk semua. Enggak, Shay. Saya punya sendiri, Shay. Ya, nih ya kau makan ya biar kau kenyang. Emosi. Emosi. Oh ya, astagfirullahaladzim, sabar, itu Vidi bukan Dodi, jadi enggak boleh emosi. Sabar. Vidi bukan Dodi. Gue kalau emosinya sama Dodi, satu Indonesia ngebela gue, Shay. Kalau emosinya sama Vidi, Mas, lu tahu kan? Satu Indonesia bisa berbalik ngehujat gue. Ini gue ngalah. Maaf ya, Vi. Maafin pemerintah. Harga tiket mahal. Saya minta maaf ya. Ya. Eh, aku sekarang lagi makan es krim. Aku sekarang makan McD. Aku sekarang makan alpukat dan pisang dan sereal. Kok enggak ganti? Tadi kok sama, kok enggak ganti-ganti sih? Enggak ganti ganti, kita dong enggak diganti. Dia cari apaan tuh? Dia cari apa? Aku punya es krim strawberry cheesecake. Mau apa kalian? Aduh ya Allah. Aku juga ganti. Jengkin gak mau kalah, jengkin. Kok es krimnya yang gede sih? Itu pasti belinya itu ya, apa namanya, di pabrik-pabrik yang itu ya, yang dijual harga murah terus bilangnya dapat dari mana, kok murah, dari pabriknya langsung. Padahal oplosan. Padahal oplosan. Enggak, aku makan sereal aja. Dari rusak rasa serealku gara-gara makan es krim. Ini 85.000 katanya. Kok larang mentuh, Mak, es krimku, Mak? Mau naik haji kali, Vi, yang jualan. Apa mau OP? OP.